What's up Hiser, balik lagi sama gue Astrid di channel velg terlengkap dan teraktif, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah sekarang gue lagi ada di mana ini kita? Di street race ya. Street race ini bang, ini di jalan apa namanya bang? Ini Kalimalang Raya. Jalan Kalimalang Raya nih ya, di street race. Dan sekarang ini gue lagi mau nyari velg-velg apaan aja yang cocok buat nih mobilnya Innova. Mobil si bos kita culik dulu ya mobilnya. Ini sekarang dia lagi pakai Shinjuku. Dan gue lagi mau nyari dulu velg-velg apaan aja yang bagus buat Innova Reborn-nya. Check it out ya. Bang Agil, Astrid. Bang, mau nanya-nanya bang. Ini kan saya lagi bawa Innova nih. Ya. Kasih tau dong velg-velg yang bagus buat Innova tuh. Velg yang bagus untuk Innova ring 18. Ring 18. Oke, boleh lihat lu bang. Bawaan aja. Ring 18-nya stoknya yang ini. Sama yang begini. Berarti yang kita minggu ini agak lumayan ramai ya, jadi stoknya udah mulai kosong, belum di. Alhamdulillah rame katanya. Ya. Ini saya hafal nih. Ini ya. Mitima. Ini Mitima, ini Mitiga, ini Kur. Ya. Yang bagus yang mana tadi ya? Ini Le Mans. Ini Le Mans. Wurzburg. Ya, ini. Edan apa gua? Mantap dong. Pakai yang apa ya bagusnya? Kalau untuk Innova sih kalau rekomendasi sih yang beda seperti ini. Ini? Ya. Ini apa? Ini yang tipe HSR Independent ya. Independent ini size-nya itu? Itu lebarnya 8. Iya? Ya, HSR. Oh, lebar 8, offset 40. 40. Pakai bannya ukuran berapa? Kalau untuk Innova yang baru itu pakai 235, 50 lah. 235, 50? 18. 18. Boleh dicobain gak? Boleh dong. Boleh. Selain ini apalagi? Satu lagi deh. Apa selain lagi? Yang ini buat pilihannya. Ini apa modelnya Buton? Yang agak racing gitu? Yang agak racing pakai. Gimana? Wurzburg. Tadi yang di sana ada apa lagi? Tadi. Yang di sini nih. Ini off-road. Ini bisa nggak? Ini yang kayak gini. Ini lubang 500 sama 500. Ini? Ya. Mi 7. Boleh juga deh ini. Tapi banyak dibedain berarti. Banyak. Kalau ini 225. 225. Tapi 235. Ya, ini 235. Ini 225 50. Boleh bang. Coba dua ini aja bang. Ya. Thank you. Nanti kita lihat hasilnya kayak apaan ya. Udah dipasangin ya. Ini yang depan tadi HSR Independent dan yang belakang ini Mid 07. Jadi tadi di depan pakai ban nyontek dulu lupa. Berapa? 235 50 ya. Nah, sini aja Bang, sini Bang. Kita bareng Bang 235 50 yang ini 225 50. Nah, 225 50 ya. Kalau untuk Innova sendiri ring 18 sini Bang, sinian Bang biar kena kamera kita Bang. Untuk Innova sendiri di apa ring 18 ini memang cuma 235 50 sama 225 50 doang ya? Enggak juga sih sebenarnya kalau misalkan velg itu kan ban itu menyesuaikan velgnya. Heeh. Kayak semua kalau misalkan velg itu lebih lebar bisa kita pakai yang lebar juga. Misalnya ini lebar 8. Ini lebar 8. Kalau yang ini? Kalau yang ini sama 8 juga. 8 juga ya. Berarti kalau 8 itu normalnya pakai yang 235 50 18. Atau 225 50 18.
Kalau misalnya dipakein 23555 cukup enggak? Kalau 23555 pakai ini, misalnya pakai velg yang ini speknya. Oh, pakai velg yang ini berapa? Cuma kalau misalnya untuk yang depan dia pasti mentok. Pasti mentok. Ya, untuk velgnya pasti kena. Solusinya? Solusinya kalau misalkan itu untuk depan tetap pakai 50, belakang bisa pakai 55. Oh, dibedain bannya ya. Berarti. Kalau kayak gitu aman enggak sih, Bang? Kalau seperti itu belakang lebih tinggi sih aman, kecuali kalau depan ya baru ini. Oh, kalau belakang lebih tinggi masih aman. Masih aman. Beda 5 doang berarti masih aman. Ya. Kalau kalian suka yang mana nih? Yang independen atau yang mid 07? Tapi kayaknya mid 07 ini kan modelnya off-road tuh, Bang? Ya, semi off-road. Semi off-road, kalau misalnya dipakein ban yang model kayak apa? AT? AT kan dia ukurannya khusus ya, kayak 25, 50. Jadi kalau ring 18 ini tetap bannya pakai yang model biasa? Yang model yang biasa. Kalau mau pakai AT diturunin berarti ringnya? Iya, pakai ring 15 atau 16. Untuk Innova ring 15 ada? Ada. Ada juga. Boy, boy kan jadi ikutan masalah dia, malu lagi magang kita. Tuh ya, Acer ya. Jadi kalau misalnya mau pakai model ban yang off-road, yang model AT, MT nggak ada ya? Kalau MT ada, cuma ada cukup naikin fan dulu baru. Oh gitu. Kalau mau pakai ban model AT gitu kan, berarti turunin ringnya ke ring 15. Tapi kalau misalnya mau tetap standar, bisa pakai ring 18. Bannya pakai 22550 atau mau yang lebih gede lagi 23550. Kalau untuk fitnya sendiri sih ini mungkin karena offsetnya 40 kali ya. Jadi masih agak masuk karena ini fendernya juga agak gede. Ya. Fender Innova ini agak gede, jadi dia agak masuk sedikit. Dan ini juga masih sama tuh, agak masuk sedikit modelnya. Tapi keren sih. Keren sih, ini model 2-tone, ini model yang off-road. Tinggal pilih, lebih suka yang mana, oke? Oke, jadi udah dipilih nih kan, mau yang depan atau yang belakang. Tapi berhubung gua anak magang kan, jadi belum punya wewenang nih buat ngeganti senaknya velg mobil bos, nggak kayak Mas Aldi kan ya. Jadi Bang, kayaknya saya minta di balikin lagi. Eh, tapi tunggu dulu. Hah? Kalau mau dibalancing dulu bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Boleh deh dibalancing dua-duanya. Dua-duanya ya. Ya, siap. Mayan gratis. Udah di balancing nih. Ya. Kalau di balancing itu di sini juga gratis. Gratis. Apalagi selain balancing? Selain balancing kita itu ada free maintenance kayak tambal ban, terus cek nitrogen. Itu gratis. Itu gratis. Gratis. Ada syaratnya enggak biar dapetin gratis? Syaratnya ada. Paling nanti di Play Store itu kan kalau sudah pakai Acer itu kita biasanya customer itu mendownload aplikasi TKB Group. Oh gitu. Ya nanti tinggal login aja. Oh, ada. Kalau mau dapetin gratisnya tinggal download aplikasinya ya. Terus nanti ke toko dapat gratis. Itu gitu ya, karena kita udah jadi member. Itu terus-terusan atau cuman sekali gitu doang Bang dapat gratisnya? Oh, terus-terusan sih selama maksudnya masuk pakai hasil ya bisa gratis. Oh, di seluruh cabang gitu. Di seluruh cabang TKB Group. Iya, di sini. Tapi ini jangan ngomong-ngomong tapi ya. Ini kan gua ngerjain mobil bos nih ceritanya ya, nih ya. Jangan ngomong-ngomong, nah. Mobilnya udah diobrak-abrik gitu kan ya, udah diganti-ganti velgnya. Iya. Tuh lihat, tuh lagi diganti tuh. Diberantakin ya. Diberantakin mobilnya. Berhubung masih magang, jadi kita balikin lagi velgnya ke velg yang sebelumnya. Tapi ganteng juga kok Shinjuku. Lihat. Itu dulu tadi videonya, kita udah ganti-ganti nih mobil
Bang, tar dulu bang, taruh dulu bang. Tar dulu. Kita udah ganti-ganti tadi mobilnya si bos ini. Tadi ada SR, ini SR independen, dan juga ada SR Mid 07 nya. Udah kita pasangin ban, tadi apa nih, Acelera PHR yang 23550, sama ada Forcium Henna 22550, dan tadi fitnya juga bagus. Terus meskipun agak masuk sedikit, tapi masih enak dilihatnya, masih bagus. Dan ini masih tebal juga, masih 50 ya ketebalannya. Jadi tinggal kalian pilih lebih suka yang mana, yang tuton atau yang model semi offroad atau yang model racing pakai Shinjuku. Tinggal tulis di kolom komentar. Gua Asri pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat velg, ingat HSR. Ganti mbak, ganti aja. Kang apa? Namanya anak magang. Anak magang, anak magang.